dan 5 anak sharing. Ini kita ambil dana pulpra yang red stick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur semua? Ini tadi ikannya udah datang ya. Tadi udah kita unboxing, terus ini lagi kita adaptasiin dulu ya. Jadi plastiknya enggak langsung dibuka, ini untuk adaptasi suhu. Kira-kira 10 sampai 15 menit. Ini loh. Tuh, kita adaptasiin dulu ya, jangan langsung dicemplungin kalau ikan baru datang, biar nggak kaget dari suhu sama ya, terutama suhu ya, suhu sama pH sebenarnya, tapi yang paling utama suhu. Jadi adaptasi suhu dulu di akuarium yang mau ditempati ya. Itu ini tadi baru 3 menit. Kita tunggu sekitar 10 menitan ya lu. Ini airnya udah jadi lur, udah matang lah ibaratnya. Sepertinya bakteri pengurengnya udah tumbuh ya. Kita pelihara di sini. Ini kita ambil 3 ekor buat percobaan ya, membesarkan cana, baby cana. Nih kecil banget nih. Tuh, itu tadi sepertinya ukuran berapa ya? 5-6 cm. Tuh, ini cana kita akhirnya ngambil red pulkra yang apa, yang strip, red strip pulkra ya, CB Bandung ya. Sudah pada tahu kan captive breednya siapa. Kita ambil 3 ya, nyoba ya bagaimana perkembangannya dan perawatannya. Triple kra ya labelnya, breedernya juga udah tahu sih, pasti udah banyak yang tahu breedernya siapa. Yang jelas ini captive breed Bandung, red bull kra, red strip bull kra dari Myanmar. Indukannya kata breedernya juga apa, WC Welcow. Oke, nanti kita tunggu ya setelah dirilis di akuarium. Sekian dulu, terima kasih.